Halo teman-teman RSP, kembali lagi bersama saya Wahyu dari Business Operation. Di sini saya berkesempatan bisa bersama Mas Samsul alias Aril atau Mas Habib di analis ya. Saya Mas Aril dari data analis data kolek bagiannya. Nah guys, di sini saya berkesempatan untuk menanyakan sesuatu hal dari Mas Aril ini. Karena di bulan ini tim analis itu lagi sibuk-sibuknya. Mulai kita pulang malam, pagi-pagi harus berangkat kerja lagi. Dan kita itu benar-benar sangat sibuk demi target akad. Benar nggak, Mas Aril? Ya, ada benarnya sih. Nah, Mas Aril, saya pengen nanya nih. Ini Mas Aril kan kelihatannya badannya selalu bugar, sehat. Tipsnya apa nih supaya badan tetap sehat seperti ini di guncangan kerja yang harus lembur-lembur dan lembur? Iya, Mas Bayu. Jadi, terus nih people tahu ya, walaupun saya berbadan kurus, tapi saya sehat secara stamina. Dan diakui oleh seluruh dokter Indonesia. Ya, jadi yang paling terpenting itu kita ketika bekerja sedang dalam keadaan yang banyak pekerjaan, numpuk lembur. Itu kunci pertama itu kita harus selalu berpikir positif lah. Maksudnya berpikir positif di sini itu kita harus mengatur pola pikir agar kerjaan yang kita kerjakan itu ya, jadi apa yang kita kerjakan itu jangan sampai terlarut-larut menjadi beban pikiran gitu Mas Bayu. Jadi enjoy sajalah dengan pekerjaan kita. Itu salah satu obat awet muda juga. Ya, salah satunya dengan cara olahraga. Kebetulan kan saya sudah nonton ya yang video punya Mas Wahyu yang beberapa waktu lalu sudah beliau upload. Itu setelah saya menonton beberapa seasonnya atau beberapa partnya, saya langsung praktekkan saja. Dan luar biasanya saya langsung merasa bugar setelah berolahraga mengikuti cara-cara yang disampaikan oleh Mas Wahyu di dalam videonya gitu. Berarti nanti bisa ada rencana juga buat bergabung dengan tim nge-gymnya Mas Yujen. Saya masih pikir-pikir dulu ya. Karena di saya ini saya masih kelas bulu gitu. Kelas bulu kan kalau Mas Yujennya sudah kelas duri lah. Tiga. Nah, itu berarti kita udah tahu tuh tips dari Mas Aril kenapa bisa sehat walaupun kerjaan numpuk. Nah, ini ada satu lagi nih, barangkali Mas Aril mau menyampaikan untuk teman-teman RSP biar badannya tetap bugar, segar walaupun kerjaan menuju akhir tahun ini sangat padat sekali. Ya, untuk para terus people, yang pertama itu tetap jaga kesehatan ya. Yang pertama itu pola asupan makan, minum harus kita atur, harus kita batasi. Jangan semuanya masuk ya. Oh, berarti minuman dari Mas Santo itu tetap the best. Itu tetap the best. Segala yang ada di ruangan kita jangan lupa kita habiskan ya. Itu karena kebutuhan air kita itu harus tercukupi untuk setiap harinya. Okay. Yang kedua, jaga pola pikir. Jangan sampai kerjaan kita ini hanya menjadi beban saja, dibawa rileks saja ya. Seperti itu. Yang ketiga, jangan lupa tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyaallah. Itu saja mungkin saran dari saya. Oke, terima kasih Mas Aril waktunya. Jadi teman-teman semua jangan sampai lupa dan ikuti terus video saya agar tetap bugar dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.